المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ حَيَّتُفِ اللهِ رَحْمَنِهِ وَرَحِمَهُ sebentar lagi kita akan memasuki bulan April yang mana di situ bulan yang kita tahu ya untuk digantikannya apa namanya pemilihan presiden baru tentu banyak sekali yang pro 01 pro 02 nah yang penting kita bahas di sini adalah persatuan persatuan umat Islam. Jangan sampai karena perbedaan pemilihan, perbedaan calon kita berpecah belah. Jangan sampai seperti itu. Saya ambil contoh perbedaan yang terjadi di zaman para, para salafus soleh. Imam Syafi'i seorang imam madhab, ahli fiqh. Suatu hari berdebat dengan seorang ulama fiqh, temannya juga. Terjadi perdebatan, ya sampai angkat suara suat semua dalam ruangan pun tercenguh mendengar Perbedaan pendapat antara yang syafi dan temannya setelah majelis selesai yang syafi'i memanggil temannya wahai Abu Abdullah dipegang tangannya seperti ini dan mengatakan kuno ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin apakah kita bukan berteman bersaudara sekalipun kita tidak bisa, sekalipun kita tidak bersepakat dalam satu perkara. Subhanallah, kalimat dari Imam Syafi'i, "Afala nakunu ikhwanan?" Bukan kita bersaudara, "Wa in lan fi mas'alatin." Sekalipun kita tidak bersepakat dalam satu perurusan, dalam suatu hukum, kalimat yang indah. Biarlah kita tidak apa namanya? berbeda pendapat tapi persatuan nomor satu ya ikhwah. Contoh yang lain, seorang Abidul Haramain, yaitu Fudel bin Iyad, berteman dengan Ibn Mubarak. Mereka berteman, tapi Ibn Mubarak dan seorang jihadis, seorang mujahid, seorang ulama, dan juga seorang ahli ibadah. Seorang yang dermawan. Semua kebaikan ada pada dirinya, subhanallah. Dan Fudel bin Iyad adalah seorang ahli ibadah, bahkan dijuluki Abidul Haramain. Suatu hari, Ibn Mubarak pergi berjihad di jalan Allah menghadapi musuh-musuh Allah di di perbatasan, berjihad. Sahabatnya Fulda bin Iyad mengirim surat kepada Ibn Mubarak, mengajaknya untuk kembali ke Tanah Suci beribadah, berzikir bersamanya seperti dahulu kala. Tatkala surat tersebut sampai ke Ibn Mubarak, dibaca surat itu dan dia mengambil sekecil surat dan tuliskan dalam sebuah syair yang terkenal. Dia mengatakan, Ya Abid dal haramain Laut Abu Surtana, la Alinta, anak kafir ibadah, titel Abu, wahai Abi dalam Haramain, wahai yang beribadah di dua kota suci, dan Madinah. Maksudnya, lau Abu Surtana, kalau kau melihat keadaan kami di Medan Tempur, Medan Jihad, berperang kepada musuh-musuh Allah, la Alinta, maka engkau akan tahu, inna fil ibadati talabu Abu, engkau akan tahu bahwasanya ibadahmu adalah main-main belaka. Panjang syairnya yang sampai saat ini masih kita dengar syairnya Abidul Haramain. Setelah itu Fudha bin Iyad menangis sampai membasahi jenggotnya. Beliau setelah itu tahu perbedaan yang ada padanya dan Ibnu Mubarak. Tapi perbedaan mereka tidak menjadikan setelah itu mereka bermusuhan. Bahkan setelah itu mereka berteman seperti sedia kala, berpelukan dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.